Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara kita untuk mengatasi aplikasi yang baru diinstal tapi kok ikonnya tidak muncul gitu kan. Biasanya kita sudah menginstal aplikasi, biasanya kan sudah otomatis nih muncul-muncul di sini. Nah, jadi apabila di HP Vivo kalian itu tidak muncul, nah untuk cara mengatasinya itu cukup mudah. Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak muncul, kalian kan bisa manual. Ini kalian geser ke atas. Nah, kemudian ini kan bisa kalian cari aplikasi yang baru diinstal. Nah, misalnya saya contohkan aplikasi ini. Nah, kan tekan lama. Nah, aplikasi itu tekan lama. Nah, kemudian tinggal kalian geser-geser saja. Nah, sudah bisa. Tapi apabila kalian memang sudah terbiasa otomatis, memang harus ada. Nah, itu cara memperbaiki atau cara mengatasinya seperti ini ya. Nah, di sini kalian buka pengaturan. Kemudian kalian pilih layar kunci dan wallpaper. Nah, kemudian di sini kalian pilih setelan layar utama. Nah, kemudian di sini kalian cari yang namanya tambah ikon ke layar beranda. Nah, apabila ini ter-off, itulah tadi, maka kita tidak akan muncul aplikasi yang baru diinstal, ikonnya tidak muncul. Nah, mungkin nggak sengaja kalian termatikan atau memang sudah dimatikan ya. Jadi kalian di sini bisa mematikan ataupun menghidupkan ataupun mengaktifkan. Nah, ini harus kalian aktif. Nah, setelah aktif, nanti kalian setelah download di Play Store aplikasinya, nah nanti akan secara otomatis ikon aplikasi yang kalian baru download itu setelah diinstal dan setelah terpasang nanti akan muncul di layar beranda HP kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih caranya seperti ini yang bisa saya share ke teman-teman semua, dan semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan apa, bisa kalian komen di bawah ya. Oke, bye-bye.